Зліва два підера. Зліва? Зліва де? Halo Sobat Baku Hantam, ini merupakan rekaman first person GoPro tentara Ukraina yang sedang bertempur di dalam sebuah parit di wilayah Artemovsky. Bisa kita lihat posisi kedua tentara beserta kelompok tempurnya ini tengah menyerbu sebuah benteng parit pasukan Rusia. Tapi ternyata kelompok infanteri Ukraina ini sudah terintai oleh drone Rusia, dan drone pun segera memberikan titik koordinat kepada satuan artileri. Dan duar, kita mendapatkan footage first person betapa mengerikannya kehancuran jika sebuah pelor artileri meledak hanya beberapa meter dari posisi kita. Namun dari rekaman tersebut bisa dipastikan sang perekam alias kameramen alias tentara Ukraina ini masih selamat karena masih bisa berbicara. Namun dengan napas yang terkaget-kaget, terengah-engah, ya kita tidak tahu apakah tangannya masih utuh, kepalanya masih utuh, atau ada bagian lain yang terluka akibat ledakan artileri tepat di samping posisi mereka. Ternyata artileri Rusia nggak burik-burik amat, bos, ini masih akurat kok ini, ya kan. Nah, kemudian video ini dilanjutkan saat tentara Ukraina mengecek keadaan teman-teman di sekitarnya. Namun setelahnya terdengar rentetan tembakan, ini pertanda pasukan Rusia juga telah menyerbu dan mengetahui posisi para infanteri Ukraina ini. Ya, dikatakan perang Rusia-Ukraina saat ini telah menemui jalan buntu dan lumayan kelelahan antara kedua belah pihak, antara Rusia dan Ukraina. Ya, kalau mau majukan pasukan hanya akan menjadi umpan meriam, bos, ya kan. Tank-tank mau pakai BMP kayak, mau infanteri kayak, ya kan, semuanya hancur. Maju pun mungkin hanya sebesar lapangan futsal, sudah banyak yang dibombardir lagi oleh artileri. Jadi bisa dikatakan Ukraina dan Rusia saat ini maju kena, mundur pun kena. Belum lagi para tentara yang sudah wafat, sudah gugur di perang ini, mungkin sudah ratusan ribu korbannya dari masing-masing pihak. Sementara bantuan NATO juga dikatakan Zelensky semakin hari semakin berkurang, dan Rusia pun mau tidak mau bahkan harus sampai mengimpor peluru-peluru dari Korea Utara. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai footage yang cukup menegangkan ini? Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.